diserahkan secara simbolis oleh Pak Sandi ke Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pilih TV. Saat ini kita akan bahas tentang kepedulian dari salah satu rumah atau yayasan terhadap anak-anak yatim khususnya, dan juga hampir ada wafah dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang sangat membantu sekali, terutama bagi keluarga yang di bawah hidup di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, dan juga membantu pemerintah ini. Cuma masalah ini tentu kita akan bahas lebih lanjut. Sudah hadir dan kita ini Pak Sandi dari Rumah Yatim Orahman, dan juga ada Pak Camat Noviantri Amir SHMH yang akrab dipanggil Pak Andi Amir. Ya, pada saat ini kita minta dulu Pak Sandi ini kira-kira nanti kegiatan pembagian rumah yatim ini apa saja yang telah dilakukan masyarakat khusus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Roman dari Lajnas Rumah Yatim Orahman. Dan terima kasih dengan Pak Ketua, Pak Sarimuli, ya Ketua Pembina Yayasan Berkah Amal Saleh. Dan Rumah Yatim selama berkali-kali berkolaborasi dengan Berkah Amal Saleh ini dengan bermacam-macam program. Salah satunya program pendidikan, yaitu Back School, untuk mendukung pendidikan anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Banuaran. Bantuan UMKM yang tersampaikan juga untuk warga Banuaran, serta ada bantuan sembako dan bantuan Al-Quran untuk anak-anak tafiz, supaya lebih penghafalnya lebih kuat lagi dengan Al-Quran perkata. Dan ada juga bantuan-bantuan Ramadan ya, Ramadan sudah dilaksanakan dengan yayasan Berkah Amal Saleh ini, buka puasa dan sahur. Ini selain di Kelurahan Banuaran, khususnya di Kecamatan Pogangun, daerah-daerah mana saja? Kalau untuk masuk kecamatannya tuh kita sering ke Pegambiran. Pegambiran. Nah, di situ sering dulu masih kelurahannya ibu siapa yang masih ibu pula. Nah, itu kelurahan itu masih kelurahan itu. Di situ sering kegiatan-kegiatan peduli sehat untuk anak-anak yang sakit atau lansia yang sakit, kita bantuan dengan nutrisi sama dengan uang tunai untuk meringankan mustahik yang lagi kena sakit. Mungkin lebih sebelumnya mungkin nanti pada sini kan ada program samping juga kan, yang mudah-mudahan bisa berkolaborasi lagi untuk nutrisinya dengan sakit juga ada membantu orang sakit ya. Kebetulan di Banuaran juga ada yang mengusulkan ini ya, ini program itu bagaimana teknisnya ya? Itu ada di Banuaran itu namanya Purkon, itu luka bakar mungkin Pak. Itu kejadiannya itu 2022, luka bakar semuanya dengan orang tua yang kebatasan ini siap dari bapak juga karena kerjanya sebagai bongkar muat di kapal. Dan Rumah Yatim kita coba dengan program manusia itu sendiri, penyalurannya alhamdulillah total itu hampir 50 jutaan untuk bantuan sampai kemarin terakhir operasi selesai. Dan alhamdulillah sekarang pemulihan untuk anak-anak itu, anak yang luka bakarnya sekarang sudah mulai sembuh, sudah mulai aktivitas kembali. Ini kan Pak Camat dan Pak Andi Amir, ini ada suatu program yang luar biasa. Jadi saja ini apa yang dilakukan dari Pak Lasnas Yatim Orahman khususnya, dan juga lain, bisa membantu program pemerintah. Kira-kira menurut pandangan Pak Camat hal-hal seperti ini gimana? Kami atas nama pemerintah kecamatan, terima kasih kepada Rumah Yatim yang hari ini ikut dalam program peduli di Yayasan Berkah Amal Saleh. Memang kami akui juga cukup banyak warga-warga kita yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari yayasan-yayasan seperti ini, termasuk juga dari Basnas kepada. Dan terhadap Yayasan Berkah Amal Saleh ini, kita bangga dengan memiliki yayasan ini yang rutin melakukan pembinaan rumah tapisnya. Kemudian juga ada pink remajanya, bukan informasi konseling remaja. Jadi kolaborasinya sangat luar biasa. Ini teman,
ini kan lembaga-lembaga seperti itu banyak. Ya. Kira-kira ada nggak yang sudah terpantau umpamanya yang ada nggak semacam pendataan dari lembaga di tempat studi ini ada khususnya di Kecamatan Tunggal? Ini juga masukan nih bagi kami. Mungkin dalam waktu dekat kami akan kolaborasi dengan Basnas dan Rumah Yatim dan juga melalui yayasan lain apa saja yayasan-yayasan yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial keagamaan ini. Dan tentu ini nanti untuk mempermudah kita untuk saling berkomunikasi dan konsultasi. Kita ingin setiap ada gerakan seperti ini pemerintah ada. Ini yang kita butuhkan. Mungkin kita juga butuh dari database. Mungkin dibagi ke sana data-data rumah-rumah peduli seperti Yatim, Basnas dan lain sebagainya. Harapan sendiri khususnya. Ya harapan kami kita menginginkan kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Dan juga kolaborasi juga dengan pemerintah dan kami juga pemerintah berupaya juga untuk mensinkronkan nanti dengan program-program yang ada di tim. Contohnya kan masalah stunting ini kan juga kendala nih, kemudian juga masalah lain sebagainya. Jadi kita perkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang membantu meringankan beban masyarakat. Terakhir nih Pak Sandi, harapan Pak Sandi terhadap masyarakat nih macam imbauan. Ya harapannya untuk masyarakat itu yang sudah menerima bantuan Pak, karena tujuan dan target Lasnas itu dari awalnya baik menjadi menjadi lebih baik lagi gitu kan. Jadi harapannya tidak selamanya harus terus dibantu gitu kan, jadi supaya lebih motivasi gitu kan bahwasanya dari awalnya dia tidak mampu menjadi mampu kedepannya mungkin seperti itu Pak, harapan itu untuk menargetkan mustahik itu menjadi menjadi. Iya, sesuai dengan harapan kan dari semua juga. Jangan hanya menjadi mental orang penerima, bertekad juga bagaimana menjadi orang memberi. Nah, ini jadi karena cuma kemiskinan itu kan tidak selamanya. Nah, kita berharap dengan bantuan-bantuan yang diberikan ini termotivasi lah keluarga-keluarga untuk bisa bersemangat lagi. Dan terpenting adalah didik generasi muda anak-anak kita sehingga mereka nanti bisa lebih sukses lagi dan suatu saat mereka bisa pulang menjadi donatur dari rumah yatim atau Basnas. Pemirsa, ini suatu hal yang luar biasa dilakukan amal jariah. Baik ini dari pemerintah juga amal jariah walaupun ini merupakan kerja sebenarnya, tapi kerja itu juga ibadah kalau dilakukan secara ikhlas. Juga dari rumah yatim Al-Rahman yang telah memberikan bantuan saat ini berupa kelengkapan sekolah dan tas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak yatim yang ada khususnya di Manuara dan Kutubaru yang datang melakukan dampak baru di sini. Dan suatu hal lagi yang perlu kita catat, rumah yatim Al-Rahman karena di sini juga ada program pencegahan stunting dan video akan membantu ke depannya. Ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga generasi-generasi ke depan itu adalah generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia. Itu harapan kita. Demikian saja para pemirsa, mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tremuli, izin terima kasih Bu. Kesini. Nah, silakan Pak Lurah sama Pak Camat menyerahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pilih TV. Saat ini kita akan bahas tentang kepedulian dari salah satu rumah atau yayasan terhadap anak-anak yatim khususnya dan juga mungkin ada wafat dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang sangat membantu sekali terutama bagi keluarga yang di bawah hidup di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan dan juga membantu pemerintah ini. Cuma masalah ini tentu kita akan bahas lebih lanjut. Sudah hadir dan kita ini Pak Sandi dari Rumah Yatim Al-Rahman dan juga ada Pak Camat Nopiantri Amir SHMH yang akrab dipanggil Pak Andi Amir. Ya, pada saat ini kita minta dulu Pak Sandi ini kira-kira kegiatan pekerjaan rumah yatim ini apa saja yang telah dilakukan khususnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Sandi Roman dari Lajnas Rumah Yatim Roman. Dan terima kasih dengan Pak Ketua, Pak Sari Muli, ya Ketua Pembina Yayasan Berkah Amal Saleh. Dan Rumah Yatim selama berkali-kali berkolaborasi dengan Berkah Amal Saleh ini dengan bermacam-macam program. Salah satunya program pendidikan yaitu Baik Syukur untuk mendukung pendidikan anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Banuaran. Bantuan UMKM yang tersampaikan juga untuk warga Banuaran, serta ada bantuan sembako dan bantuan Al-Quran untuk anak-anak tahfidz supaya lebih penghafalnya lebih kuat lagi dengan Al-Quran perkata. Dan ada juga bantuan-bantuan ke Ramadan ya, Ramadan yang sudah dilaksanakan dengan Yayasan Berkah Amal Saleh ini, buka puasa dan sahur. Mungkin itu yang dilaksanakan dan teman-teman juga kami perkenalkan di saling mungkin mudah nanti. Ini selain di Kelurahan Banuaran, khususnya di Kecamatan Pogangung, daerah-daerah mana saja? Kalau untuk masuk kecamatannya itu kita sering ke Pegambiran. Pegambiran. Nah, di situ sering dulu masih kelurahannya ibu siapa yang masih ibu lah. Nah, iya tuh, kelurahan itu masih ibu itu. Di situ sering kegiatan-kegiatan peduli sehat untuk anak-anak yang sakit atau lansia yang sakit, kita bantuan dengan nutrisi sama dengan uang tunai untuk meringankan mustahik yang lagi kena sakit. Mungkin untuk lebih sebelumnya mungkin nanti pada sini kan ada program samping juga kan yang mudah-mudahan bisa berkolaborasi lagi untuk nutrisinya dengan anak-anak yang sakit juga ada membantu orang sakit ya. Iya, itu kan di Banuaran juga ada yang mengusulkan ini ya. Ini program ini bagaimana teknisnya ya? Itu ada di Banuaran itu namanya Purkon. Itu luka bakar mungkin Pak. Itu kejadiannya itu 2022. Luka bakar semuanya dengan orang tua yang kebatasan kondisinya. Dari bapak juga karena kerjanya sebagai bongkar muat di kapal. Dan Rumah Yatim kita coba dengan program manusia itu sendiri. Penyalurannya alhamdulillah total itu hampir 50 jutaan untuk bantuan sampai kemarin terakhir operasi selesai. Dan alhamdulillah sekarang pemulihan untuk anak-anak itu. Anak yang luka bakarnya sekarang sudah mulai sembuh, sudah mulai aktivitas kembali. Ini kan Pak Camat dan Pak Diamir ini ada support dan yang luar biasa. Jadi saja ini apa yang dilakukan dari Pak Asnas yakin Rahman Rahman khususnya dan kepada lain bisa membantu program pemerintah. Kira-kira menurut pandangan Pak Camat hal-hal seperti ini mana? Kami atas nama kecamatan pemerintah kecamatan terima kasih kepada Rumah Yatim yang hari ini ikut dalam program peduli di Yayasan Berkah Amal Saleh. Memang kami akui juga cukup banyak warga-warga kita yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari yayasan-yayasan seperti ini, termasuk juga dari Basnas kepada dan terhadap Yayasan Berkah Amal Saleh ini kita bangga dengan memiliki yayasan ini yang rutin melakukan pembinaan. Tidak hanya sekedar bantuan, tapi juga pembinaan rumah tapisnya. Kemudian juga ada pink remajanya, aset informasi dan training remaja. Jadi kolaborasinya sangat luar biasa. Ini kan lembaga-lembaga seperti itu banyak. Ya. Kira-kira ada nggak yang sudah terpantau informasinya yang ada nggak semacam pendataan dari lembaga yang di tempat itu ini kepada khususnya di kecamatan baru? Ini juga masukan nih bagi kami. Mungkin dalam waktu dekat kita akan kolaborasi dengan Basnas dan Rumah Yatim dan juga melalui yayasan lain apa saja yayasan-yayasan yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial keagamaan ini. Dan tentu ini nanti untuk mempermudah kita untuk saling berkomunikasi dan konsultasi. Kita ingin setiap ada gerakan seperti ini pemerintah ada. Ini yang kita butuhkan. Mungkin kita juga butuh nanti database. Mungkin dibagi ke sana data-data rumah-rumah peduli seperti Yatim, Basnas dan lain sebagainya. Jadi harapan kami kita menginginkan kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Kemudian juga kolaborasi juga dengan pemerintah dan kami juga pemerintah berupaya juga untuk mensinkronkan nanti dengan program-program yang ada di Yatim. Contohnya kan masalah stunting ini kan juga kendala nih. Kemudian juga masalah
lain sebagainya. Jadi kita perkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tiap pihak yang membantu meringankan beban masyarakat. Terakhir nih Pak Sandi, harapan Pak Sandi terhadap masyarakat nih, macam imbauan. Ya harapannya untuk masyarakat itu yang sudah menerima bantuan Pak, karena tujuan dan target Lajnas itu dari awalnya mulai menjadi menjadi lebih baik lagi gitu kan. Jadi harapannya tidak selamanya harus terus dibantu gitu kan, jadi supaya lebih motivasi gitu kan, bahwasanya dari awalnya dia tidak mampu menjadi mampu kedepannya gitu. Mungkin seperti itu Pak, harapannya itu untuk menargetkan mustahik itu menjadi menjadi. Iya, sesuai dengan harapan kan dari semua juga. Jangan hanya menjadi mental orang penerima, bertekad juga bagaimana menjadi orang memberi. Nah, ini, jadi kan semangat kemiskinan itu kan tidak selamanya. Nah, kita berharap dengan bantuan-bantuan yang diberikan ini termotivasi lah keluarga-keluarga untuk bisa bersemangat lagi, dan terpenting adalah didik generasi muda anak-anak kita sehingga mereka nanti bisa lebih sukses lagi, dan suatu saat mereka bisa pula menjadi donatur dari rumah yatim atau basnas. Pemirsa, ini suatu hal yang luar biasa dilakukan amal jariah. Baik ini dari pemerintah juga amal jariah, walaupun ini merupakan kerja sebenarnya, tapi kerja itu juga ibadah kalau dilakukan secara ikhlas. Dari rumah yatim Rahman yang telah memberikan bantuan saat ini berupa kelengkapan sekolah dan tas, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak yatim yang ada khususnya di Manuara dan Kutu Baru ini datang melakukan dan baru di sini. Dan suatu hal lagi yang perlu kita catat, rumah yatim Rahman karena di sini juga ada program pencegahan stunting dan itu akan membantu ke depannya. Ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga generasi-generasi ke depan itu adalah generasi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia. Itu harapan kita. Demikian saja para pemirsa, mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.